Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita menyambung pengkongsian kita dalam Asmaun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu nama-nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Jadi insyaAllah kita akan kongsikan nama-nama Nabi SAW, iaitu Rauf, iaitu nama ke-187, penyantun ataupun lemah lembut. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 128, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Okey. Jadi antara nama-nama Nabi SAW adalah Rauf. Rauf ni maksudnya yang amat belas kasihan. Yang amat belas kasihan. Itu maksud Rauf kalau dinisbahkan dalam bahasa Melayu. Seorang ulama tafsir, Husin bin Fadl, menyatakan bahawa لم يجمع الله لأحد من الأنبياء اسمين من أسمائه إلا لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menggabungkan, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menggabungkan bagi para nabi itu dua namanya. Dua nama Allah Subhanahu wa taala diberi juga kepada para nabi, tidak pernah kecuali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia nama itu? Iaitu Raufur Rahim ini. Bil mukminina Raufur Rahim. Kan? Kerana dalam surah Al-Hajj ayat 65 Allah Subhanahu wa taala ceritakan bahawa Allah itu juga Raufur Rahim. Kan? Dalam Al-Hajj ayat 65 Allah kata innallaha bin nasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah itu bagi manusia sangat belas kasihan dan sangat penyayang. Jadi Husain bin Fadl kata tidak pernah Allah Subhanahu wa taala berikan namanya dua sekali bergandingan kepada para nabi terdahulu melainkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ceritanya mengenai kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini iaitu Rauf. Rauf ni yang maha, yang penyantun, yang lemah lembut ataupun amat belas kasihan. Okey. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah itu berketurunan Quraisy. Daripada keturunan Quraisy itu lahir pula daripada Bani Hashim. Maksudnya keturunan bangsawan Mekah lah. Keturunan bangsawan Mekah. Dikeliling Mekah ketika itu banyak lagi kaum-kaum yang kecil-kecil. Ataupun kaum-kaum yang tidak bernama. Maksudnya tidaklah dia sebagai satu status, satu maknanya satu kaum yang tinggi. Jadi Nabi SAW sebenarnya keluarganya itu keluarga orang yang ada-ada lah nak cakap sekarang ni kan. Keluarga orang yang ternama. Keluarga orang yang ternama. Dilahirkan Nabi SAW di Mekah, orang bandar pula. Mekah tu bandar. Nak senang faham lah, nak senang faham kan. Macam orang Kuala Lumpur ke, orang Shah Alam ke, orang Bukit Jelutong ke, macam tu lah. Di bandar. Bandar ni, banyak sebenarnya Nabi
para nabi alaihi musallatu wasalam diutus bukan di kampung tapi di bandar. Nabi-nabi ini diutus di bandar. Nabi Isa alaihi salam di Al-Quds di Jerusalem. Nabi Musa alaihi salam di kota tengah kota Kaherah, tengah kota Mesir tu. Kan? Begitu juga Nabi Ibrahim alaihi salam dekat betul-betul dekat Namrud punya kota tu. Kan? Nabi Yunus alaihi salam dekat belah Iraq tu. Kan? Satu tempat. Jadi nabi-nabi ni diutus di bandar. Kenapa? Di bandar ni pendedahan lebih banyak daripada di kampung. Kan? Nabi-nabi ni banyak dilahirkan di bandar sebenarnya. Kan? Kenapa? Pendedahan di bandar ni lebih banyak daripada di kampung. Jadi orang yang di bandar ni dia dapat pendedahan asimilasi budaya yang lebih daripada orang kampung. Mana percampuran budaya. Kan? Macam contoh katakan di Mekah. Di Mekah itu maksudnya di kota Mekah banyak percampuran daripada bangsa-bangsa luar. Yang Allah sebut sebagai li'ila fi Quraishin ila fihim rihlatasyita'i wassaif. Kebiasaan orang Quraisy ini dia akan pergi berdagang. Pada musim sejuk dia pergi ke Yaman, pada musim panas dia pergi ke Syam, pergi ke Syria tu. Dan begitu juga dekat Mekah juga ada pasar. Setahun sekali nak senang faham mungkin macam Jumhibuh sinilah macam sambam kan. Dia ada pasar tu. Yang Nabi SAW sebut aku tak suka pergi pasar. Bukan merujuk pada pasar ikan kita tu eh. Bukan. Pasar yang macam karnival ni lah. Macam karnival ni. Yang macam-macam ada ke dalam tu. Tarian-tarian. Ada macam-macam lah ada ke situ. Nabi kata aku tak suka pergi pasar. Merujuk pada pasarnya ni macam ni. So jadi, kalau nak ikut, orang yang dibesarkan dalam keadaan yang ada status ni kan. Kadang-kadang mereka lebih menetak melihat kepada orang lain. Tapi berbeza dengan Nabi SAW, sejak kecil Nabi SAW, Allah SWT beri sifat ra'uf itu. Sifat ra'uf itu memang ada pada Nabi. Maknanya belas kasihan. Di ketika Abu Jahal, Abu Lahab, memang tak ada orang lain. Kalau ada suku-suku kaum yang memang maknanya tak ngam, tak klan dengan dia, isytihar perang langsung. Kan? Kalau dia kata yang ada yang dia tak suka, kira pergi hantar pembunuh untuk bunuh. Kan? Tak suka anak-anak perempuan, dibunuhnya anak-anak perempuan. Ini berlaku ketika dulu. Tapi Nabi SAW dikurniakan oleh Allah SWT sejak kecil ada belas kasihan, ada penyantun, lemah lembut. Ra'uf tu ada pada Nabi SAW ini. Sebab itu ibu-ibu akak-akak tuan-tuan sekalian, apabila Nabi besar kan, Nabi duduk dengan pakciknya Abu Talib. Bukan sebagai satu orang anak yatim piatu yang dijaga dan kemudian maksudnya tak tahu apa-apa. Nabi SAW tolong Abu Talib macam ayah dia sendiri. Macam ayahandanya sendiri. Sedari kecil Nabi SAW membantu Abu Talib pergi berdagang di Syria, di Syam sananya. Seperti mana disebut dalam Quran kan, kebiasaan orang Quraisy tu rihlatasyita'i wassaif. Maknanya dia tu berdagang pada musim sejuk dan musim panas. Sampai akhirnya dekat Syam sana tu bertemu dengan seorang ahli kitab. Kan? Maknanya ada satu macam pesta kat sana sebulan macam tu. Habis karnival tu ahli kitab ni panggil rombongan Abu Talib. Kan? Sampai-sampai di situ, maka dia mempersilakan, dijemput ahli kitab ni jemput Abu Talib itu datang. Habis karnival tu bertamu rumah dia. Jadi dia kata kepada Nabi SAW, Abu Talib kata Nabi SAW, tunggu kat luar, jaga kita punya barang-barang ni, pakcik nak masuk dalam ni. Orang yang mulia ni menjemput pakcik ni. Makan, jemput, makan. Ketika makan, ahli kitab ni bertanya, luar tu siapa tu? Oh tu anak saya tu. Oh iya ke? Sila jemput makan. Makan, tanya lagi, dekat luar siapa tu? Itu anak saya tuan. Oh iya ke? Sila makan. Makan lagi, tanya lagi, kat luar tu siapa? Abu Talib sudah rasa macam apa hal pula ditanya ni kan? Itu anak saya tuan. Kenapa tuan? Maka ahli kitab ni kata apa? Aku tengok
pada budak ni ada tanda-tanda kenabian. Kami 500 tahun lebih tahun menunggu Nabi akhir zaman ni keluar. Aku tengok budak ni ada tanda kenabian. Tapi Nabi akhir zaman tu anak yatim ciri-ciri dia. Kalau itu anak engkau, maksudnya dia bukan Nabi akhir zaman. Atau tak lama lagi Allah memberkatimu. Kan? Maknanya dah jadi anak yatim kan. Jadi, oh sebenarnya dia adalah anak saudaraku, anak adikku. Kan? Itu dia, ayah dan maknya memang telah meninggal. Kan? Maka ketika itu bangun Warakah bin Naufal ini, kata apa, bawa dia balik Mekah, kau jangan bawa dia keluar lagi. Aku adalah ahli kitab yang bukan berbangsa Yahudi. Kan? Kalau andai kata ahli kitab berbangsa Yahudi, jumpa budak ni mesti dia akan bunuhnya. Sebab dia ada tanda-tanda, dia ada tanda-tanda Nabi akhir zaman. Dia ada tanda-tanda Nabi akhir zaman. Dan orang Yahudi mengharapkan Nabi akhir zaman ni lahir daripada bangsa Yahudi. Kan? Sebab apa? Kemana kemari Nabi itu dilindungi awan. Kemudian Nabi SAW itu kadang-kadang punya terang cahaya kenabian Nabi itu sampai tidak berbayang. Nabi tidak berbayang. Nabi ini kadang-kadang tak berbayang. Saya baru ni Ahad lepas ada kuliah dekat Masjid Negeri Shah Alam. Kan? Habis ceramah tu, jadi imam ahli jawatan kuasa masjid kuliah subuh kan, temankan saya lah untuk serapan pagi. Memang ada sedia serapan pagi. Tengah serapan-serapan tu, dia cerita kat saya, ah ustaz, mungkin tahun ini, 2017 mungkin tahun ini kita akan bawa barang-barang Nabi SAW datang buat pameran kat Masjid Negeri. Oh ya ke? Saya kata bagus tu, bagus tu. Bagus tu bukan bukan sebab barang itu, tapi menghampirkan kita pada Nabi SAW. Bagus tu, bagus tu. Kan? Barang-barang ni pernah datang kat Malaysia dulu ustaz. Dulu pernah dibuat dekat pameran dekat Masjid Al-Azim Melaka. Kan? Kemudian ada juga dibawa kembali Masjid Negeri pada tahun lepas ke macam tu kan. Oh ya ke? Man. Jadi ustaz kata dia, antaranya adalah rambut Nabi SAW. Kami waktu tu kan yang menjaga ni, kami menjaga ni berbisik-bisik sama kami. Kenapa rambut ni tak ada bayang? Berbisik-bisik sama kami ni. Kan? Imam-imam, AJK Masjid Negeri tau. Kenapa rambut tak ada bayang? Jadi habis pameran tu, untuk macam meyakinkan hati lah ya. Mereka pergi bertemu dengan Allahyarham Datuk Harun Din. Kan? Nak apa, betul ke pameran Nabi ataupun orang maknanya saja menisbahkan kepada Nabi SAW. Dia kata waktu itu Datuk Harun Din sambut kami dekat pintu pagar dia lagi. Sampai-sampai masuk kat rumah. Kemudian Datuk Harun Din kata, boleh tak pinjam rambut ni sekejap? Boleh tak? Keluarkan daripada bekas, dia ambil satu tisu warna putih, suluh. Lebih dekat lagi. Tak ada bayang sungguh. Tak ada bayang. Kan? Nak menangis siapa yang ada kat situ tu. Betul, ini memang barang kepunyaan Nabi SAW, rambutnya itu. Jadi kita sekarang pun boleh tengok benda itu kan. Ahli kitab ni kata bawa balik, waktu tu Nabi budak lagi, balik. Jangan dibawa keluar. Kalau ahli kitab daripada Yahudi nampak, dia akan bunuh. Sebab orang Yahudi mengharapkan Nabi akhir zaman tu lahir daripada bangsa Yahudi. Maka balik Nabi SAW. Dan semenjak itu Nabi tidak pernah keluar lagi daripada Mekah. Sampailah dia boleh menjaga diri dia. Dia boleh menjaga diri dia. Kan? Maknanya dah besar lah. Dia boleh jaga diri. Maknanya dah matang. Tak perlu orang ni dia bawa diri. Dan ketika itu Nabi SAW mula berniaga. Dan membawa perniagaan orang lain. Ni sistem perniagaan dulu nak cerita ni. Sistem perniagaan dulu ni adalah kalau satu orang ada barang, dia akan bawa pergi karnival-karnival ni. Ha, contoh kan, katakan saya ni sebagai pencari permata-permata. Siapa pergi ke Afrika lah, pergi ke Burma lah, pergi ke mana ke nak cari batu-batu permata ni, saya kumpul, saya ada koleksi. Saudagar Intan Permata. Contoh kan.
Saya pergi kat karnival-karnival, okey, saya akan bawa ni saudagar intan permata. Sana saudagar mungkin unta. Sana mungkin saudagar sutra. Sini saudagar apa macam. Maka maknanya saya ke jual, bawa ke sana, okey, orang nak beli, tawar. Oh, tak boleh. Ini apa? Katakanlah 2 kilo emas. Apa boleh beli ni apa semua. Kalau tak, okey. Kami tak ada 2 kilo emas, tapi kami ada 10 ekor unta. Boleh tak? Okey, boleh. Maka permata ni pun dibagi. Saya ambil 10 ekor unta. 10 ekor unta ni saya bawa balik ke Mekah. Balik ke Mekah, saya jual pula unta ni. Siapa yang nak beli 10 ekor unta ni? Itu dulu punya perniagaan. Okay? Jadi ketika Nabi SAW telah boleh membawa perniagaan, maka Nabi pergi. Dan apabila Nabi ini memang orang yang pandai berniaga. Dan memang sunnah. Alaikum bitijarah, kata Nabi SAW. Berniagalah kamu kalau kamu mampu. Fa innaha tis'atu aksharin minar rizq. 9 daripada 10 rezeki itu daripada perniagaan. Tapi kan Ustaz, saya berniaga saya rugi je. Berniaga macam tu. Kadang-kadang rugi. Kadang-kadang lebih rugi. Kadang-kadang untung. Kadang-kadang lebih untung. Kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung. Itulah perniagaan. Okay? Tapi orang yang nak berniaga ni dikenal dia dipanggil holding power. Holding power. Kan? Lagi 3 bulan tutup kedai, kenapa? Kan? Ada holding power. Kadang-kadang tengah-tengah tak musim orang beli baju, tapi kita ada holding power, kita kekalkan kedai baju kita. Time orang musim nak beli baju, kita tetap masih ada. Dan branding tu ada kat kita. Okay, jadi Nabi SAW ni adalah orang yang memang ahli perniagaan. Nak cerita kat sini adalah ra'uf. Ini bukan cerita pasal peniaga. Pakai sifat ra'uf ni. Nabi kalau bawa perniagaan, Nabi balik. Kan? Ada untung perniagaan itu. Kemudian Nabi SAW tak akan balik rumah dulu. Dia akan cari rumah anak yatim. Dia akan cari rumah-rumah ibu tunggal yang susah. Dia akan cari rumah orang tua, orang sakit. Dia akan tanya, dek, apa keperluan? Baju cukup tak? Makan cukup tak? Biar abang belikan. Pergi rumah orang tua-tua, ibu, ayah. Ada cukup, makan cukup. Sakit ada ubat. Biar Muhammad belikan. Pergi rumah ibu-ibu tunggal. Yang memang susah. Yang memang susah. Kan? Tanya, keperluan cukup? Anak cukup keperluan? Makan cukup? Ani ambil. Saya orang lelaki, saya boleh bekerja, saya boleh cari lain. Tapi ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah sekalian yang telah tua, kadang-kadang tak mampu bekerja dah. Dan ketika itu orang Arab bukan ada konsep agama yang nak meraih orang tua, nak meraih ayah dan apa nama, ibu, ayah, tak ada benda tu. Itu Islam yang bawa benda tu. Jadi ra'uf tu, nature-nya Nabi SAW ada. Iaitu ketika Nabi SAW bawa perdagangan Sayyidatina Khadijah, sama juga. Nabi pergi berdagang, Nabi balik, dapat gaji, dapat untung. Khadijah bagi, nak senapan macam bonus pula ya. Oh ni berniaga ni, ni bonus pula. Nabi tak balik rumah. Nabi pergi cari anak-anak yatim. Nabi pergi cari kepada orang tua. Kan? Maknanya orang-orang sakit. Nabi cari orang yang memerlukan. Nabi bagi. Nabi bagi. Kan? Khadijah tengok benda ini, akhirnya Khadijah kata apa? Kalau seorang itu bertanggungjawab kepada masyarakatnya, mesti dia akan bertanggungjawab pada keluarganya. Akhirnya Khadijah meminang Nabi SAW. Kan? Sebab apa? Ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan sekalian, tanggungjawab ni dia tabiat. Tanggungjawab ni tabiat. Kan? Dia tabiat tanggungjawab. Kalau orang tu memang tabiatnya bertanggungjawab, insyaAllah dia akan bertanggungjawab banyak benda. So jadi Nabi SAW, ra'uf Nabi SAW memang nature ada pada Nabi SAW. Dan lebih-lebih lagi diperkukuhkan, dikuatkan dengan diturunkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Panduan-panduan kan? Panduan-panduan Al-Quran. Jadi Al-Quran ni, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, diajar kepada kita untuk ra'uf. Ra'uf ni iaitu ada belas kasihan. Ra'uf ni ada belas kasihan, ra'uf ni penyantun dan lemah lembut. Kan? Diperkukuhkan lagi sampai Nabi SAW itu, kan? Maksudnya satu orang Nabi yang bukan saja dia itu adalah penyayang, dia adalah lemah lembut, penyantun, belas kasihan. Orang yang ada di sekeliling Nabi pun diajar untuk macam itu. Bayangkan para sahabat dulu,
Orangnya sangat kasar sampai membunuh tanam anak perempuan hidup-hidup. Apabila dapat Islam, diubah benda ni, hati itu ada ra'uf. Ra'uf itu mana ada kasih sayang tu, ada belas kasihan tu. Diajar. Kita nak tengok last kali sebelum akhir hayat Nabi SAW. Sebelum akhir hayat Nabi SAW, walaupun Nabi itu telah sakit, ra'uf yang ada hati Nabi itu menyebabkan Nabi mengangkat tangan doa kepada kita, doa kepada Allah untuk kita umat dia. Ya Allah, ya Allah, rahmatilah umatku ya Allah. Rahmatilah umatku ya Allah. Rahmatilah umatku ya Allah. Dengan doa Nabi SAW itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat Muhammad 5 perkara. Kan? Berikan kepada umat Muhammad 5 perkara. Yang pertama diberikan kepada umat Muhammad itu, yang pertamanya iaitu ada amalan-amalan kita ni, kita membuat amalan boleh pahala, dalam waktu yang sama Allah ampunkan juga dosa-dosa kita. Ada beberapa amalan ya. Kita amal tu kita bukan saja dapat pahala, tapi dalam waktu yang sama Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kan? Ada beberapa amalan. Sebab sampai satu tahap ibu-ibu kakak-kakak tuan-tuan sekalian kan, kita ni sampai satu umur kita kadang-kadang gairah nak beramal. Tapi kita lupa nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gairah nak beramal, nak pergi kelas, nak sembahyang tahajud, nak baca Quran. Tapi kita lupa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada sebahagiannya hasil doa Nabi, ra'uf Nabi tu, Nabi tu penyayangnya tu, belas kasihannya kepada kita umat tu, sampai Nabi doakan Allah bagi pada kita 5 benda. Yang pertamanya ada kita buat amalan boleh pahala, dalam waktu yang sama dia boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Walaupun kita tak mohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangnya Nabi SAW kan. Sebab antara perkara yang paling menyedihkan kita bangsa manusia, kita masuk kubur, masuk sekali dosa-dosa kita kat kubur tu. Itu paling menyedihkan kita bangsa manusia. Jadi Allah sediakan ada amalan-amalan bukan saja boleh pahala, tapi dalam waktu yang sama boleh pengampunan dosa. Apa antara amalannya? Antaranya adalah majlis ilmu. Majlis ilmu eh. Majlis ilmu ni bukan saja boleh pahala, tapi boleh pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita datang ni boleh pahala dan boleh pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara lain apa? Antara lain orang yang berwuduk dan mengekalkan wuduk. Kita ambil wuduk ni, menitis air wuduk kita tu, dia menggugurkan dosa-dosa kita. Bukan saja boleh pahala kan? Antara lain apa? Antara lain orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, apa beza puasa dengan bulan-bulan yang lain? Bulan Ramadan kita berpuasa bukan saja boleh pahala, tapi juga boleh pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini doa daripada Nabi tau. Kan? Ra'uf Nabi tu Nabi doa, ingat kat kita. Kalau Nabi tu tak ingat kat kita, dia tak doa untuk kita. Yang kedua, apakah yang diberikan, yang diminta oleh Nabi SAW supaya kita ni dirahmati dan Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita? Yang keduanya, tidak pernah diberi pada umat-umat terdahulu kecuali kepada umat Muhammad, iaitu gandaan pahala. Gandaan pahala tak pernah diberi pada umat-umat terdahulu. Umat Muhammad ada gandaan pahala. Ada gandaan pahala. Kita hari ini solat zuhur kejap lagi, 1 pahala. Solat berjemaah 27 kali. Macam 27 kali solat. Orang yang mengekalkan solat jemaah kurang lebih 40 tahun, dia macam sembahyang umur dia 1000 tahun. Kan? 40 tahun macam sembahyang 1000 tahun punya umur. Kan? Kalau kali-kali dengan 27. Kan? Maksudnya maknanya tak pernah diberi pada umat terdahulu. Kita berpuasa pada bulan Ramadan, beribadah pada bulan Ramadan, banyak gandaan-gandaan pahala. Lebih-lebih lagi gandaan pahala itu di hujung-hujung Ramadan. Di hujung-hujung Ramadan tu ada satu malam dipanggil malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni digandakan sama 1000 bulan amalan kita tu. 1000 bulan ni 83 tahun 4 bulan kurang lebih. Kan? Maksudnya digandakan macam gitu sekali. Tak pernah diberi pada umat terdahulu. Sebab tu umat Muhammad ni kalau tak lepas ke syurga memang nasib badan lah, memang tak tahu nak cakap apa lah macam tu kan.
kau dah kenapa macam tu lah, kau dah kenapa, ganda pahala. Dosa tak ada ganda tau, dosa tak ada ganda, pahala ada gandaan. Kemudian yang ketiga, rauf Nabi SAW tidak pernah dipergi pada umat-umat terdahulu, diberi pada umat Muhammad, iaitu ada umat Muhammad ada amalan-amalan yang pahalanya kekal walaupun dia telah meninggal. Pahala itu kekal walaupun dia telah meninggal. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, "Idza mata ibnu Adam, mati anak Adam, inqata'a amaluhu illa min thalathah." Terputus amalannya kecuali tiga. Yang pertamanya sedekah jariah. Yang keduanya al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiganya wa waladun salih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kita. Walaupun kita telah meninggal, pahala itu tetap ada, kekal untuk kita tu. Saya kan ibu bapa kakak tuan-tuan sekalian, satu hari saya berceramah di satu masjid di Johor tu, di Batu Pahat Johor, dekat Sengkuang, Sengkuang, dekat Sengkuang. Siapa orang Johor? Dekat Sengkuang, dekat Batu Pahat. Jadi waktu saya masuk masjid itu, sebelum waktu nak ceramah, berbual dengan AJK ni, dia kata, "Ustaz, masjid ini dibina pada 1930. Sebelum wujud Malaysia lagi. Waktu tu masih tanah Melayu lagi kita ni." Kalau kita baca kitab kalau kita baca kitab Daud Al-Fatani, bab kiblat, bab kiblat, cara melihat kiblat di Nusantara, waktu tu bahagian Nusantara ni terkenal dengan nama tanah Melayu dan tanah Jawa. Dua benda tu je. Tanah Melayu dan tanah Jawa. Kalau kita baca kitab Daud Fatani, macam mana keadaan mencari kiblat? Kan? Tanah Melayu dan tanah Jawa. So 1930 masih tanah Melayu lagi. Kawasan kita ni tanah Melayu lagi. Dia kata, "Ustaz, struktur masjid ni sebab kayu di kayu bagus, masih banyak lagi." Maknanya yang struktur ni kekal. Oh, saya kata, "Masya Allah, untungnya lah." Cuba ibu-ibu akak-akak tonton bayangkan, katakanlah yang membangunkan dan mewakafkan masjid itu ketika 1930 tu, ketika 1930, katakan umur dia tu 40 tahun lah umur dia, kan, kata umur dia 40 tahun, 1930 umurnya 40 tahun, inilah mestilah jika masjid tu orang dah berumur, kan, umurnya 40 tahun, katakanlah dia pun bina masjid, terbina masjid 1930. Katakan dia meninggal 20 tahun lepas tu, maknanya umur dia 60 tahun lah, kan? 1950 dia meninggal, kan? Maknanya umurnya 60 tahun, kan, dia meninggal. Okay. 1950 dia meninggal, umurnya 60 tahun. 1950 dengan sekarang 2017, berapa tahun lah? Dia tak tolong kira kat saya. Saja dia ngantuk-ngantuk, kita bagi soalan matematik sikit. Okey. 1950 sekarang 2017. Berapa tahun? 67 tahun. Ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan sekalian, dia ada dalam kubur lagi lama daripada dia hidup kat dunia. Kan? Hidup kat dunia je 60 tahun dia meninggal, 1950. Dia kat kubur sekarang dah 67 tahun dalam kubur. 67 tahun. Tapi setiap kali majlis ilmu dibuat di masjid itu, setiap kali azan dilaungkan, setiap kali dahi direbahkan ke lantai menyembah Allah, pahala masuk kat kubur dia. Macam dia hidup lagi. Macam dia yang sembahyang. Ha, tengok. Tak pernah diberi umat terdahulu kecuali kita, umat Muhammad, ada gandaan pahala, ada pahala kekal amalannya. So ambil peluanglah. Benda ni Nabi dah cerita. Kalau kita tak ambil peluang kan rugi. Cari peluang wakaf mana-mana. Tak boleh nak bagi banyak, bagilah semampu yang boleh. Cari peluang. Sebab Nabi dah cerita benda ni dah. Ilmu bermanfaat, sedekah jariah, anak soleh yang mendoakan. Kemudian yang keempat, rauf Nabi SAW. Nabi berdoa kepada kita. Nabi berdoa. Apa yang Nabi minta? Supaya kita umat akhir zaman ini juga dapat doa daripada Nabi SAW macam mana Nabi hidup. Dapat doa daripada Nabi SAW macam Nabi hidup. Para sahabat untung sebab para sahabat ada bersama Nabi SAW. Ada masalah, dia boleh doa, minta Nabi doakan dia.
Banyak kisah-kisah sahabat minta Nabi doa untuk dia. Banyak kisah-kisah dia. Kita umat Muhammad ujung-ujung ni, kita tak ada Nabi nak doakan kita. Habis macam mana? Nabi bagi amalan-amalan, kan? Nabi tinggalkan kita ilmu-ilmu yang kalau kita berdoa macam juga Nabi SAW berdoa waktu tu. Sama juga. Contohnya Nabi kata apa? Orang yang masuk ke rumah, membaca dia surah Ikhlas 3 kali. Dia keluar daripada kejauhan. Dia keluar daripada kejauhan. Balik rumah, baca surah Ikhlas 3 kali. Surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak sampai 10 saat. Kali 3, 30 saat. Kan? Kita masuk ke rumah, membebel ke anak, setengah jam belum tentu habis. Kan? Budak ni stokin campak sana, campak sini, beg sekolah ke mana, setengah jam belum tentu habis. Itu anak, suami. 2 jam tak habis saja, 2 jam tak habis. Qul huwallahu ahad, 30 saat. Allah amankan penghuni rumah itu daripada kepapaan. Papa ni banyak papa. Papa harta, papa akhlak, papa iman, papa ilmu. Allah amankan penghuni rumah daripada kepapaan. Macam mana yang diajar pada sahabat dulu, kita dapat juga. Sebab Al-Quran diwariskan kepada kita. Kan untung kita ni. Untung kita Quran ni diwariskan kepada kita. Dulu Nabi Musa membaca doa itu dan ini boleh belah laut. Kita tak tahu apa ayat Nabi Musa baca. Nabi Sulaiman boleh merintah jin. Seorang pun tak tahu apa ayat Nabi Sulaiman baca. Tapi Nabi kita buat itu dan ini, kita tahu apa Nabi kita baca. Sebab Quran diwariskan kepada kita. Dan yang kelima, yang terakhir, Ra'uf Nabi SAW. Hasil doa Nabi SAW, Nabi minta supaya nanti, ya Allah, kalaulah 4-4 benda kat dunia ni pun dia tak nak buat, minta last call. Last pertolongan, itulah syafaat daripada Nabi SAW. Nabi Ra'uf Nabi tu sampai Nabi nak meninggal pun Nabi minta doa pada kita. Besok akhir zaman, umat Muhammad dia ada satu peruntukan. Apakah peruntukan itu? Iaitu peruntukan syafaat Nabi SAW. Ini untung. Syafaat itu pertolongan Nabi SAW. Ke akhir zaman besok kita nak timbang amalan, amalan kita tak cukup ke? Ataupun ketika kita dihisap, yang kita hisap amalan ni, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, yang kita suspend, yang kita risau ni adalah amalan kita betul belum net kita punya lagi. Sebab apa? Sebab ketika kita duduk ke atas timbang amalan tu, semua orang nak tuntut pahala kita ni. Dalam hadis sahih dari Muslim, Nabi kata sampai muflis orang ke atas tu. Muflis tu bahasa Arab, maknanya bankrupt, tak ada langsung amalan. Sebab di dunia dia mengambil hak maruah orang lain, kata orang, fitnah orang, mengumpat orang. Di dunia mengambil hak harta orang lain, tipu orang, harta pusaka tak dibayar, tak dibagi dengan betul, hutang tak nak bayar, suruh orang jadi penjamin, tentu buat tak tahu orang tu yang kena blacklist, kan? Jadi maknanya macam-macam. Dan hutang darah orang lain, bunuh orang ke, santau orang ke, santaulah, santetlah, macam-macam bunyi sihir ni kan, kat Malaysia ni kan. Jadi maknanya kena. Jadi naik ke atas orang tuntut, ya Allah dia ni, ya Allah dulu pernah ngata aku, ya Allah. Okey, check malaikat, check betul. Okey betul, ambil pahala bagi kat orang tu. Oh ya Allah, dia pernah ambil harta aku, ya Allah. Ya ke? Check malaikat. Dah bayarlah. Oh, lupalah, tak ingat lah tuan. Ke tepi. Lupa pula kan. Dah beribu tahun lupa. Ya Allah, dia ambil hak aku. Dituntut tu. Habis amalan, dosa orang dibagi pula pada orang ni, na'udzubillah. Habis amalan habis. Bayangkan, katakan orang yang memang habislah amalan dia. Dosa pula dibagi pada dia tu. Maka ketika itu, last call, last pertolongan, syafaat dari Nabi SAW. Itulah pertolongan. Ra'uf Nabi tu sampai Nabi doa, aku nak tolong. Sampai dalam bahasa Melayu, macam sampai ketitisan darah terakhir lah. Nak tolong tu kan. Sampai last call nak tolong juga. Sebab ra'uf, hati tu ada ra'uf tu. Nabi SAW tu. Jadi pertama kita beruntung sebagai umat Muhammad kan. Untunglah kita. Sebab Nabi tu doakan kita. Hasil doa Nabi kita dikurniakan 5 perkara ini. Dan juga kita beruntung. Sebab Nabi ajarkan kita juga ada ra'uf. Ra'uf ni maknanya biarlah kita ni hati ada belas kasihan. Ada kasih sayang dengan orang, dengan manusia. Jadi saya setakat saja dulu. Nama ar-ra'uf.
87. Kita ini mudah-mudahan sedikit kita kongsi memberi manfaat kepada kita.